Kami Kepala Desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kami bersama dengan ITS Surabaya melakukan kerjasama terkait dengan ketahanan pangan, yaitu kita akan mencoba menanam jagung hibrida yang berkualitas yang akan didampingi sama ITS Surabaya tentunya. Lahan ini kami sediakan, kami akan mencoba untuk desa kami dijadikan sebuah rujukan pembibitan baik untuk pakan ternak dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Intinya kerjasama pemerintahan desa dengan ITS ini senantiasa kami tunggu dan kita lanjutkan sejauh mana bila perlu nanti perlu dibangun pabrik di sini, kami siap untuk menyediakan lahannya juga. Saya Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, mewakili Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS. Dalam hal ini melakukan kerjasama dengan Desa Kebon Tunggul, Lembah Becirang, untuk program ketahanan pangan Indonesia. Kita akan meluncing jagung hibrida yang dikomando oleh Dr. Muryono. Dan yang kedua, kita nanti akan juga meluncing padi dengan kapasitas untuk dipanen bisa 5 kali sampai 6 kali dalam setahun. Untuk hal ini kita butuh koordinasi, kerjasama, dan networking antara lain dengan Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Akan ada sistem sirkular ekonomi, baik padi, jagung, maupun produk turunannya itu akan bisa dipabrikasi dan dibuat. By produknya beras adalah sekam, itu akan diproduksi menjadi bahan-bahan kosmetik. Optikernya sudah siap baik untuk produk inti maupun produk by produknya antara lain dari Hong Kong dan Amerika. Terima kasih dan semoga apa yang kita kerjasamakan dengan Kebon Tunggul akan menjadi platform untuk bisa dikloning di tempat-tempat yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Muryono. Saya domainnya di biologi, ekologi, jadi lebih ke lingkungan ya. Jadi secara teknis kita terus-menerus melakukan sebuah upaya dalam menciptakan varietas baru. Dan salah satunya yang sekarang kami kenalkan adalah produk jagung hibrida, Purnas Karya 10 November 2034. Produk kami, TKS 234, lahir dari sebuah riset yang cukup panjang. Produk ini akan spesifik kepada tahan iklim atau istilahnya cerdas iklim. Selain dari tahan terhadap lingkungan tadi, terutama yang berkaitan kepada iklim yang cukup ekstrim, tahan kekeringan, tahan terhadap penyakit bulai. Jadi ini juga tahan terhadap bulai dan pastinya produktivitasnya tinggi. Secara teknis, lahan yang ada di Mojokerto ini lahan yang cukup kering, jadi kalaupun kita ngomong tegalan, ini akan sebagai spesifik dari kelebihan bibit ini, benih ini. Kedepan, pastinya kita akan coba untuk mengekspansi sebuah kegiatan penanaman wilayah-wilayah yang marginal ataupun yang minim terhadap sumber daya air. Dan tentunya benih-benih yang lain dalam pengayaan sebagai bibit unggul, kita akan merakit lagi sebuah bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat. Ini kami sudah melakukan penanaman awal dengan didampingi sama Pak Muryono selaku tim penggagasnya, ya, penggeraknya dan penggiatnya di lapangan sebagai pendamping kami, dan tentunya para petani-petani yang ada di sini nanti kami ajak untuk bergabung menjadi kelompok tani dan menanam bibit hibrida yang berkualitas ini. Ya paling tidak nanti bibit kita yang kita tanam ini hasil panennya itu melimpah, warna bijinya juga bagus, kokoh juga dan tahan sama penyakit-penyakit putih itu. Insya Allah nanti ini yang diharapkan petani, karena hari ini petani juga melihat kondisi di lapangan banyak tanah-tanah di sini ini yang sakit. Mungkin dengan kita nanti menanam bibit hibrida yang unggul, yang berkualitas, yang hasil dari karya anak bangsa dari ITS ini, mudah-mudahan nanti akan menambah pendapatan, termasuk juga akan menambah perekonomian yang ada di desa. Kebon Tunggul ini cukup kooperatif dalam sebuah kegiatan pertanian,
apa yang kita harapkan di sini dengan adanya TKS 234 ini juga mengenalkan ITS bahwa ITS juga tanggap pangan, ITS juga siap dengan teknologi pangan. Dan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi di sini, terutama yang dikaitkan kepada aplikasi pertanian untuk jagung TKS 234. Terima kasih.